Nah teman-teman, ini 084 nya berangkat nih menuju kota Padang. Ini cincunya Pak Lubis. Ini setelah ini bakal ada Bukit Tinggi yang masuk. Nah itu dia udah keluar ke sana, tinggal 378 ini. Pesona unit baru. Unit baru, stok lama. Stok lama. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Avanti. Nah ini teman-teman, Pak Rijalnya masih di dalam ya. Mungkin nanti muter kita bincang-bincang sama Pak Rijal. Masih ngerokok tuh. Nah jadi teman-teman, untuk ini no pin-nya dulunya berapa? 358 ya. Diganti jadi 378. Ini udah siap jalan. Kalau untuk Avante-nya, ini Avante keluaran pertama. Jadi kalau untuk dalamnya sendiri ini luas. Kalau untuk review dalamnya bisa teman-teman lihat di video sebelum ini. Jadi ini apa bang yang unit lamanya? Unit pertama Pak Rijal dulu ini 358. Oh. 10 kali. Dulunya Pak Rijal bawa ini. Belum ke Jogja. Ke Jogja. Terus ini lagi ke Jogja, ini lagi sama dia. Oh, berarti dua kali. Ibaratnya balik ke kampung lagi. Pulang tuh di Tubadan. Oh, oke. Berarti ibarat kata kan ada tuh bacaannya tuh, pulang tuh di Tubadan. Oke, berarti dulunya memang Pak Rijal bawa ini, terus pindah ke 378. Sekarang pindah lagi ke sini ternyata. Ini teman-teman, untuk dulunya 358. Namanya Samalona. Iya, Samalona kan. Sekarang Bintang Sportif, Patas Jateng. Patas Jateng. Jadi Samalona sekarang 358. Oke. Udah apa ya? Nanti di Jogja udah ada yang kaca tumpuk teman-teman. Jadi sebelum-sebelumnya kan di Jogja itu hanya single glass. Kali ini keluaran pertama ini. Balik lagi Pak Rijal bawa 358. Bawa unit yang ini gitu. Yuk kita cek dulu ke belakang. Ada apa aja di belakang sini. Untuk wheel dopnya seperti ini teman-teman. Ini wheel dopnya gradiasi warna biru sama orange. Oh ini teman-teman, mulak ton di Tubadan. Kembali lagi ke awalnya lah. Nah dulu teman-teman, ini bisa dibilang apa ya, julukannya Samalona, terus diubah lagi. Mungkin gak tahu ya ini bakal nanti diubah sama Pak Rijal atau enggak.
kru-krunya masih pada sarapan atau masih pada makan, teman-teman. Apa ya lagi ya? Mungkin kurang lebih seperti inilah. Nanti tanya-tanya sama Pak Rijal ketika kita mau muter. Mungkin nanti kita bakalan ke ujung satu, gudangnya ALS juga. Ini untuk penumpang belum tahu berapa, teman-teman. Nanti pas setelah masuk mungkin baru kita tahu berapa penumpangnya. Nah, setelah itu nanti kita cari tahu ada apa aja di gudang ujung satu. Kondisi di Mabes kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk cuaca kali ini termasuk cerah ya daripada sebelumnya. Jadi dua hari sebelumnya itu cuaca mendung plus hujan. Jadi untuk hari ini termasuk cerah dan hanya sedikit gerimis tadi pas di jalan perjalanan. Nah, ini udah ada stiker-stiker dari teman-teman semua ini. Ada Bang Faisal Cyber di Jakarta ya. Terus ada Bismania Tabaksel. Terus ada nih Barodai, Badorai, Blaba, Singgah Lalu. Banyak juga ya ini. Ini ada Bang Nasklender, Fahri Official, Sabah Payombur. Untuk strobonya ini udah ada, teman-teman. Ini strobonya, terus apa ya? Di atas tadi ada strobo juga. Cuman kurang tahu hidup apa enggak itu. Jadi kalau dilihat dari depan memang benar-benar jenong ini. Pesona kaca tumpuk. Armada Bukit Tingginya belum kelihatan, teman-teman. Di belakang sana masih banyak bis-bis yang reparasi. Terus yang baru-baru pada datang juga ada itu 221 kayaknya besok, karena udah siap di parkiran depan. Ini gudang pengiriman barang juga ramai nih hari ini. Banyak kerdus-kerdus dan paketan. Untuk paketnya penumpang berapa ya? Sedikit kelihatan ya, teman-teman. Untuk paketannya seperti ini, kurang lebih. Jadi untuk bagasinya sama ya dengan yang sebelumnya, sudah apa, tengahnya itu kosong tuh. Jadi belum free space. Untuk sasis 1526 berbodi Avante generasi pertama. Di dalam penumpangnya udah sebagian pada masuk. Nanti kita ikut muter bersama Tulang Rijal Sinaga. Ini kayaknya penumpang udah pada naik. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya akhiri dulu videonya kali ini. Mungkin nanti setelah muter kita update video lagi. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.
terima kasih yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe video saya. Perdana, kembali lagi bawa 378. Dan sebelumnya ternyata Pak Rijal itu pernah di sini. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata di dalam video ini. Sampai ketemu lagi dan semoga kita sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya buat teman-teman semuanya.